ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة 17 kali minimal dalam sehari semalam kita diwajibkan memohon kepada Allah agar kita tidak mengikuti orang Yahudi dan orang Nasrani. Jika di antara kita memohonnya cuman 16 kali atau 15 kali atau 14 kali, maka berdosa, dosa besar. Kecuali kita sedang safar ya. Ketika kita mukim, maka minimal 17 kali kita memohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat. Bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang Nasrani. Itu maksud, itu tafsir, itu makna dari ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa alladzina an'amta 'alaihim? Rasul dan para sahabat. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang maghdub. Siapa maghdub? Diterangkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-maghdub adalah al-yahud. Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang dal, yang sesat. Siapa abdal? Dijelaskan langsung oleh Nabi, abdallun an-nasara. Tapi kenyataan justru sebaliknya. Kenyataan justru ribuan, mungkin jutaan kaum muslimin, bahkan barangkali termasuk kita, ikut-ikutan cara Yahudi dan Nasrani, bertasyabbuh ikut-ikutan kelakuan Yahudi dan Nasrani. Antum tahu yang pertama kali mengubur mayat di masjid siapa? Yang pertama kali menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi masjid, menjadi tempat ibadah, siapa? Yahudi. 4 atau 5 hari sebelum Nabi wafat, beliau mengingatkan, la'anallahul yahuda wan nasara. Allah mengutuk, melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi masjid. Kubur para nabi dijadikan tempat ibadah, Allah marah, Allah murka, sampai Allah melaknat, mengutuk mereka. Bagaimana kubur manusia biasa, sekedar ulama, kiai, ustadz, buya, ajengan, tuan guru, lebih murka lagi tentunya Allah. Siapa yang pertama kali melakukan? Yahudi dan Nasrani. Sekarang kita lihat kaum muslimin, justru hari ini kaum muslimin, entah berapa masjid di kiri kanan kita, di Jakarta, di Banten dan seterusnya, yang ada kuburannya. Bahkan mereka sengaja mengubur mayat di masjid, sebelah depan, sebelah kiri, sebelah kanan, dengan satu i'tikad tentunya, padahal haram. Tidak boleh menjadikan masjid sebagai kuburan, kuburan sebagai masjid. Larangan langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam, la taj'alu quburo anbiya'ihim masajid. Ya. Jangan seperti orang-orang Yahudi menjadikan kubur para nabi menjadi masjid. Ya. La taj'alu buyutakum maqabir. Ada larangan khusus,
jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Agar rumah kalian tidak seperti kuburan, maka bacalah Al-Quran di rumah kalian. Solatlah di rumah kalian, solat qobliyah, ba'diyah, qiyamul lail, duha. Solat wajib tentu di masjid bagi laki-laki. Ya. Kenapa? Karena di kuburan tidak ada solat, tidak ada baca Al-Quran. Kalau rumah kita tidak pernah kita baca Al-Quran, berarti seolah kita menjadikan rumah kita seperti kuburan. Ini anehnya, justru sengaja bawa Al-Quran, bawa mushaf Al-Quran, dibawa ke kuburan, baca Al-Quran di atas kubur. Aneh seaneh-anehnya. Ya, sebuah perbuatan, sebuah ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Ya. Nah, pembahasan kita malam ini insyaallah apa saja? Tentu tidak semuanya ya. Mengingat waktu, apa saja kelakuan-kelakuan Yahudi? Manhaj Yahudi, cara beragama orang-orang Yahudi yang ditiru oleh kaum muslimin. Apa saja kelakuan budaya Yahudi yang ditiru oleh kaum muslimin? Apa saja? Apa saja? Semua. Semua. Enggak ada yang enggak ditiru. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau katakan, seandainya di antara orang-orang Yahudi Ahlul Kitab ada yang menzinai ibunya, maka pasti ada di antara umatku yang akan menzinai ibunya. Waliyadu billah. Jadi seluruh kelakuan buruk Yahudi akan diikuti oleh kaum muslimin. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Tentu kita berharap perkecualian ini. Walaupun mungkin 5%, 4%, 3%, 2%, bahkan mungkin 1%, kita berharap masuk ke situ. Yeah. Karena orang baik, orang benar di akhir zaman itu banyak apa sedikit? Sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Saking sedikitnya, salah satu nama mereka selain Al-Firqatun Najiyah, At-Ta'ifatul Mansurah, As-Salaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada satu nama lagi, Al-Ghuraba, orang-orang aneh. Orang-orang minoritas aneh, beda dengan kaum muslimin kebanyakan. Aneh dia mah. Tahlilan enggak mau, muludan enggak mau, selawatan enggak mau, ini enggak mau. Maunya sholat doang. Enggak ada yang lain. Mereka tidak faham mana sunnah, mana bid'ah. Nah, ahlu sunnah ini tentu tahu mana sunnah, mana bid'ah. Kalau sunnah mau, bid'ah jangan. Gitu ya. Ada satu barangkali kelakuan Yahudi, kemaksiatan Yahudi yang tidak bisa ditiru oleh kaum muslimin, tidak ditiru oleh kaum muslimin. Apa? Satu doang. Yang lainnya, satu kelakuan buruk Yahudi yang tidak ditiru oleh kaum muslimin, yaitu membunuh para nabi. Salah satu kelakuan buruk Yahudi adalah membunuh para nabi. Al-Quran jadi saksi. Falima taqtuluna al-anbiya? Kenapa kalian bunuh para nabi itu? Bukan satu dua, bukan 10-20, ratusan, mungkin ribuan. Ya. Datang di surat Yasin, antum bisa lihat bagaimana datang bunuh, datang lagi bunuh, datang lagi bunuh. Ini kelakuan Yahudi. Ini tidak ditiru oleh kaum muslimin.
Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, tidak ada nabi lagi setelah beliau. Ya. Dan beliau wafat di saat kaum muslimin enggak ada yang nyontona Yahudi. Kaum muslimin ketika nabi wafat itu kaum muslimin yang baik, yang benar, yang tidak terkena syubhat, yang ahlu sunnah wal jamaah, yang al-firqatun najiyah, yang at-ta'ifatul mansurah, yang al-guraba tadi. Selebihnya luar biasa. Mau pantas, mau enggak pantas, mau baik, mau enggak baik, pokoknya kalau itu diawali oleh Yahudi, kaum muslimin tanpa pikir panjang, sami'na wa ata'na. Aneh seaneh-anehnya, konyol sekonyol-konyolnya, gila segila-gilanya, sangat tidak pantas, sangat tidak etis. Tapi itu dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin mengikutinya. Umur 8 tahun, cari lilin 8. Aneh gak? Apa hubungannya umur sama lilin? Iya kan? Karena umurnya 8 tahun, lilinnya 8. Dinyalain. Udah nyala, ditiup lagi. Kan kurang kerjaan. Kan ini gila ini. Gak waras sih. Ya? Tapi karena Yahudi yang mencontohkan, kaum muslimin mengikuti. Dan acara seperti ini kan sudah luar biasa. Ya kadang di antara mereka ada yang enggak enak menyebut ulang tahun diganti dengan milad, ya di Arab-Arabkan milad. Apa bedanya ulang tahun dengan milad? Ya enggak ada bedanya. Isinya itu. Dan ini sebuah kesombongan, sebuah kesombongan. Hari lahirnya Imam Syafi'i pada tahu, pantas beliau berilmu, ulama, orang besar. Berapa juta kaum muslimin yang kenal beliau, yang membaca tulisan-tulisan beliau. Begitu juga Imam Bukhari, Imam Malik, agar tahu beliau sezaman dengan siapa. Lah kalau antum, saya, orang tahu, apa urusannya? Saya lahir tanggal berapa, antum lahir tanggal berapa, perlukah orang lain tahu, apa urusannya? Ya, kecuali kalau masalah administrasi, kerjaan dan seterusnya. Ya. Mau nikah dan seterusnya. Ini apa urusan? Ini diingat-ingatkan. Ya. Dan itu kan mereka yang memancing-mancing. Dan orang jadi tahu, ya kan? Selamat hari kelahiran, tahu semua ini. Karena kita sudah masukkan datanya kan? Ke WA, ke Facebook dan seterusnya. Siapa yang ngajarin kalau bukan Yahudi? Ya. Jadi betul-betul sedang kita saksikan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan anehnya, kalau bukan Yahudi dan Nasrani tidak ditiru oleh kaum muslimin. Adakah di antara kaum muslimin berbondong-bondong ikut-ikutan budaya suku aborigin misalnya? Ya. Atau orang Indian misalnya, atau negeri-negeri tertentu, tidak. Persis yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Yahudi dan Nasrani. Aneh, konyol, enggak masuk akal, gila. Yang diistilahkan oleh Nabi Cuhara Dobbin, masuk ke dalam lubang biawak. Hanya orang yang tidak waras yang mau masuk ke dalam lubang biawak. Gak ada gunanya, berbahaya. Tapi itu Yahudi dan Nasrani yang masuk ke dalam lubang biawak. Ladakhaltumu. Kalian kaum muslimin pasti akan ikut masuk juga. Lihat dari itu. Ya. Yang mencontohkan kaum muslimin berbondong-bondong memilih seorang pemimpin siapa? Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik. Ya. Syalbani, Syaib bin Bas, Abu Bakar, Umar, enggak ada. Enggak ada ulama-ulama mengajarkan kepada kita, para rakyat,
pilihlah pemimpin, enggak ada. Karena memilih seorang pemimpin bukan hak rakyat. Ya, antum tahu siapa yang memilih Abu Bakar menjadi khalifah? Ibnu Mas'ud enggak tahu menahu, Ibnu Abbas enggak tahu menahu, Aisyah enggak tahu menahu, bahkan Utsman, Ali enggak tahu menahu. Di situ hanya ada Umar bin Khattab dan ada beberapa orang Ansar di Saqifah Bani Sa'idah. Agak berselisih sebentar karena orang Ansar mengatakan dari Muhajirin satu khalifah, dari kami Ansar satu khalifah. Bahaya ini. Maka Abu Bakar cepat-cepat mengangkat tangan Umar. Inilah khalifah kita. Jadi enggak bertele-tele. Enggak bertele-tele, yang jadi khalifah itu harus begini, harus begini. Bertele-tele. Langsung aja pegang tangan Umar, diangkat oleh Abu Bakar. Inilah khalifah kita, satu-satunya khalifah kita. Kita baiat. Begitu Umar sadar tangannya diangkat oleh Abu Bakar, buru-buru diturunkan tangannya dengan mengatakan, tidak mungkin aku menjadi pemimpin ketika Abu Bakar masih hidup. Umar sadar betul siapa Abu Bakar. Ketika Nabi berhalangan sholat, yang mengimami siapa? Abu Bakar. Tutup semua pintu kecuali pintu Abu Bakar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam di akhir kehidupan beliau, dia dari jauh di luar kota Madinah. Lalu Nabi mengatakan, nanti datang lagi ke sini. Lalu wanita ini bertanya, seandainya aku datang lagi ke Madinah dan engkau telah tiada, siapakah yang harus aku temui? Rasul menjawab, Abu Bakar. Ini qarinah, ini tanda yang terang benderang bahwa beliau menghendaki Abu Bakar. Umar sadar ini, maka langsung ditarik tangan Umar, gantian Umar memegang tangan Abu Bakar. Kita baiat Abu Bakar menjadi khalifah. Dengan suara ini, orang-orang Ansar ditundukkan hatinya oleh Allah, langsung berbaiat. Belasan orang di situ. Selesai. Besoknya atau kemudian harinya, tinggal diumumkan di masjid. Semuanya ikut. Selesai. Umar lebih parah lagi. Adakah rakyat yang memilih Umar sebagai khalifah? Enggak ada, enggak tahu menahu. Yang memilih Umar sebagai khalifah adalah seorang manusia, satu orang. Siapa? Abu Bakar. Sebelum Abu Bakar wafat, beliau mengatakan, jika aku mati, yang akan menggantikan aku adalah Umar. Selesai. Utsman agak banyak, 6 orang. Ketika usus Umar keluar, karena ditusuk ketika mengimami solat subuh oleh Abu Lu'lu, orang Majusi, budak dari Mughirah bin Syu'bah, maka Umar menunjuk 6 orang. Ada Utsman, Ali, Zubair, Tolha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqas. Ya, 6 orang ini yang akan berembuk, bermusyawarah, berdiskusi siapa yang paling pantas di antara 6 orang ini yang akan menjadi khalifah. Hari pertama sudah mundur Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, aku mundur. Berarti tinggal 5. Dan Abdurrahman bin Auf mengatakan, jika kalian mau, jika kalian setuju, ini ngomong sama yang 5 itu, ya, akan aku pikirkan siapa yang paling pantas di antara kalian berlima yang jadi khalifah, jika kalian mau. Semuanya setuju, menyerahkan kepada Abdurrahman bin Auf. Dan kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Zubair bin Awam, dan seterusnya, tinggal 2 orang. Ya, semuanya mengundurkan diri. Tinggal 2 orang, Utsman dan Ali. Abdurrahman bin Auf tinggal berpikir 2 orang. Siapa di antara Utsman dan Ali ini yang paling pantas menjadi khalifah? Dan antum tahu, 3 hari 3 malam hampir-hampir Abdurrahman bin Auf tidak tidur. Dia berkeliling ke sana kemari menanyakan begini begitu untuk menentukan siapa di antara 2 orang ini yang lebih pantas jadi khalifah. Untuk memilih seorang khalifah sampai 3 hari, hampir 3 hari tidak tidur.
Bayangkan dengan kita hari ini, ya, sambil ketawa-ketawa, ya, yang mana? Yang ini aja lah. Nah, yang ini aja lah. Cus, ya, kayak main-mainan. Kayak main-mainan. Abdurrahman bin Auf tidak tidur 3 hari 3 malam. Ya, dan ada di tangan beliau, bukan ada di tangan rakyat. Yahudi yang membohong-bohongi kaum muslimin bahwa rakyat berhak memilih pemimpin, pemimpin siapa itu ada di tangan rakyat, ini dusta, kadzab, bohong. Ya, kalau itu benar, tentu Abu Bakar salah, Umar salah, Utsman salah, Ali salah. Karena mereka semua sangat tidak kenal apa itu demokrasi. Pemilihan Abu Bakar, pemilihan Umar, Utsman sangat tidak demokratis. Karena memang Islam tidak kenal demokrasi. Demokrasi ciptaan si kafir Plato dan dimasyhurkan oleh siapa? Yahudi. Ya. Ah, mestinya kita tidak usah. Walaupun kita minoritas barangkali, mungkin 5%, mungkin cuma 4%, mungkin bahkan 2%, 1%, jangan bergeming. Kalau salah ya salah, tidak usah kita ikut-ikutan. Ya, jangan mengikuti mayoritas. Mengikuti mayoritas dijamin sesat. Kata siapa? Kata Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Muhammad, ini khitabnya beliau ya. Muhammad, jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, dijamin engkau akan sesat. Justru yang tidak sesat adalah mengikuti satu manusia. Kita semua insya Allah tidak akan sesat kalau kita mengikuti satu manusia. Siapa dia? Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, saya lanjutkan dengan hilah. Hilah ini salah satu sifat Yahudi yang mendasar yang hari ini banyak ditiru oleh kaum muslimin. Dimulai dari peristiwa hari Sabtu. Peristiwa hari Sabtu. Ketika Allah melarang Yahudi di hari Sabtu itu untuk mencari ikan. Ya. Akhirnya mereka tidak mencari ikan. Dan Allah uji mereka. Di hari Sabtu ikan melimpah ruah. Sementara hari lain sedikit sekali, hampir tidak ada. Ini ujian. Ya. Dan sering kita diuji seperti itu. Harusnya kita lulus. Ya. Nah, sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, semuanya taat. Tidak ada yang mencari ikan di hari Sabtu. Betul-betul tidak ada. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Tampillah satu manusia dari mereka. Karena Yahudi itu sampai hari ini ada aja kepikiran. Otaknya itu ada, muncul. Untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Seperti hari ini. Bayangkan, orang-orang suruh saweran, iuran. Enggak banyak, sebulan 50 ribu. Kan ringan tuh. Sebulan 50 ribu, sebulan kan enggak berasa. Sementara uangnya banyak, jutaan, 5 ribu merem lah. Enggak berasa. Tapi keuntungannya apa? Kalau dia sakit, biaya rumah sakitnya ditanggung 100% atau mungkin 90%, 80%. Kalau dia kecelakaan, biaya bengkel mobilnya ditanggung 100% atau 90%. Kan ini cerdas. Ya kan? Orang kan enggak merasa berat. Itu. Tapi ini haram. Ini haram. Kenapa haram? Ada riba di situ. Ada maisir di situ. Dan satu lagi ada goror. Ketika cuma ada satu, riba, jelas haram.
Atau cuman ada maisir, judi, haram. Ini tiga-tiganya ada. Ribanya ada, gorornya ada, maisirnya ada. Di dalam asuransi itu. Jelas ini. Saya kira antum tahu. Yang pertama kali menemukan asuransi ini siapa? Bukan kaum muslimin, Yahudi. Ah, termasuk itu. Mereka kepikiran bagaimana membuat perangkap supaya ikan-ikan yang banyak sekali di hari Sabtu itu masuk ke dalam perangkap. Dan ketika sudah masuk, tidak bisa keluar lagi. Ah, maka dibikinlah perangkap. Bikin perangkap ya sebelum hari Sabtu. Ya, Sabtu pagi misalnya, atau Jumat sore misalnya, atau Jumat malam, bikin perangkap. Dan ikan-ikan di hari Sabtu ketika banyak sekali itu masuk ke dalam perangkap itu. Dan tidak bisa keluar lagi. Hari Sabtu mereka tidak berbuat apa-apa, tidak cari ikan. Ah, besoknya hari Ahad baru panen ikan di dalam perangkap itu. Ini hilah. Kaum muslimin diawali oleh para sahabat ketika Allah mengatakan jangan, sudah. Enggak mikir gimana ya biar jadi halal. Nah, itu Yahudi. Ternyata sedang dilakukan oleh kaum muslimin. Hari ini kaum muslimin sedang mencari cara. Kalau pinjam 1 juta kembali 1,3, kan jelas ini riba. Gimana caranya biar enggak riba? Ya, maka mereka memeras otak. Pikir gimana? 1 juta buat apa sih? Oh, 1 juta buat beli anu misalnya. Atau 10 juta buat beli handphone, atau 100 juta buat beli mobil. Ah, gimana caranya biar tidak terkesan riba? Ah, sedang berpikir. Dan ketemu. Ketemu sekarang sedang kita saksikan. Bank-bank syariah, BMT dan seterusnya, mereka sedang transaksi seperti ini. Intinya, tujuannya, pokoknya adalah utang 100 juta kembali 110 juta. Intinya di situ. Padahal kalau mereka mau betul-betul taat, jangan begitu. Ya. Udah jualan saja. Ya. Apa salahnya sih? Bank itu punya dealer, bank punya showroom, bank punya perumahan, bank punya barang-barang, apa salahnya? Emang tercela? Atau BMT uangnya banyak kan? Punya motor, punya mobil, jualan terserah. Ya, mau untung 60%, bahkan 80%, bahkan 100%, bahkan 200%. Terserah, yang penting jualan. Nah, orang yang jualan itu tentu dia siap untung, siap rugi. Nah, ini enggak siap rugi. Kalau jualan kan bisa rugi. Udah kita biayain orang jual beli aja. Ah, mereka enggak mau resiko. Ya. Pokoknya kita kasih biaya nih 100 juta. Ya. Ah, nanti kembalinya 110. Diputer-puter, oh caranya banyak sekali. Orang dibantu setan. Ya, dibantu setan dapat aja. Dan betul sekali apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, la tattabi'una sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kaum muslimin sedang mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani, dan itu sedang kita saksikan. Ya, sangat disayangkan, justru katanya pemerintah melarang bank-bank itu, termasuk bank syariah itu, mempunyai sektor real. Jadi bolehnya hanya punya uang untuk pembiayaan dan seterusnya. Ah, itu letak ribanya di situ. Kalau jual beli antara penjual dengan pembeli, insya Allah, mau kontan mau kredit, yang penting apa harganya jangan berbeda. Bahkan untung 200%, 300%, silahkan. Ya. Ah, ini sangat disayangkan, ada pembeli, ada penjual. Ah, ini ada pihak ketiga yang membiayai. Ah, ini rawan sekali. Ya. Memang diputer-puter dan akhirnya seolah jual beli. Tapi ya seperti itu. Ya. Udah di saya beli dulu ya. Ah.
Nanti kalau sudah barang itu sudah milik saya jual ke bapak. Berapa? 110 juta. Padahal semua orang tahu itu harganya 100. Si bapak ini mau karena boleh nyicil. Kalau 100 tadi kan kontan, dia enggak punya uang. Ah, begitu kira-kira. Sudah deal sebelum terjadi, sebelum si bank ini memiliki barang tersebut. Padahal salah satu larangan Nabi apa? La tabi' ma laisa indak. Jangan sekali-kali menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Kan ketika mereka sudah deal-dealan ini, itu barang masih di showroom, masih punya orang. Gitu. Dan kadang entah di mana, kan gampang nyarinya, seperti mobil Avanza kan di mana-mana ada. Mau di OLX, mau di ini, di itu, banyak sekali, gampang. Yang penting deal aja dulu. Nanti kalau mobil Avanza ini sudah ada di tangan kami, kami jual ke bapak 110 ya. Nah, dicicil. Nah, ini kena larangan Nabi. La tabi' ma laisa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Ya. Nah, ini hilah. Ciri khas Yahudi sedang ditiru oleh kaum muslimin. Dan antum tahu akibat hilah Yahudi itu yang berjalan terus menerus, saya kira enggak sampai setahun ya di tafsirnya itu. Mereka dirubah jadi apa? Masih ingat? Kera dan babi. Kunu kirodatan khosi. Menjadi kera dan babi. Apakah nasib ini hanya menimpa orang-orang Yahudi? Tidak. Kelak di akhir zaman akan ada sekelompok manusia yang juga akan dirubah menjadi kera dan babi. Umat siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara yastahillunal hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Mereka ini menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, menghalalkan ma'azif. Apa ma'azif? Alat musik. Ya, ini sudah mulai nampak. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mengatakan musik halal, sutra yang haram itu begini. Ya, khamar yang haram itu begini. Kalau begini halal. Ya. Dan zina itu adalah istri orang, suami orang. Kalau duda dengan janda misalnya, bujang dengan gadis misalnya, bukan zina. Dan seterusnya. Mirip hilah Yahudi. Ya. Sekelompok orang ini tinggal di lereng gunung. Dan hidup mereka berkecukupan, kaya. Mungkin seperti di vila-vila gitu. Nah, satu ketika mereka sedang mengadakan satu pesta. Datanglah orang tamu untuk satu keperluan. Ya, mungkin tukang AC, apa tukang listrik, atau apa ya. Nah, mereka mengatakan, kami sedang sibuk. Besok saja. Besok pagi saja. Besok kemari, kami sedang sibuk. Mungkin lagi pesta ya. Besoknya orang ini datang lagi. Ternyata di situ sudah tidak ada. Sudah tidak ada manusia. Yang ada apa? Kera dan babi. Nasibnya sama. Al-jaza'u min jinsil amal. Karena perbuatannya mirip dengan perbuatan Yahudi, maka balasannya mirip dengan balasan Yahudi. Menjadi kera dan babi. Kira-kira waktu duha, mungkin jam 8:30-9. Ya. Waktu di mana orang-orang sudah pada keluar ke pasar, kemana, jendela pintu sudah dibuka. Ini tumben-tumbenan, belum dibuka. Tempat-tempat keramaian seperti pasar masih sepi. Maka di antara mereka yang selamat, penasaran, ini ada apa? Kok jendela pintu masih pada tertutup? Tempat-tempat keramaian masih sepi. Maka salah satu dari mereka mengintip pintu jendela.
ternyata di dalam sudah tidak ada manusia, yang ada kera dan babi. Itu yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Ya. Dan wajah mereka, tangan mereka, kaki mereka, kepala mereka, rambut mereka, semuanya berubah menjadi kera dan babi. Kecuali matanya. Matanya, maksudnya ini mata si A, mata si B, mata si C. Oleh karena itu, tetangga dekatnya, atau abangnya, atau adiknya, kenal. Ya. Kan tidak semuanya melanggar larangan hari Sabtu itu. Ada sebagiannya atau sebagian besar. Ya. Dan menurut di tafsir Ibnu Katsir itu tidak lama, 3 hari kira-kira. 3 hari setelah itu mereka semua mati. Kera dan babi itu mati. Berarti tidak berketurunan. Ya. Maka kalau ada orang kan suka ada itu dari Madinah ke Mekah, ya. Kan ada monyet-monyet itu ya. Di daerah itu ya, ada yang mengatakan ini keturunan Yahudi ini, yang jadi A ini sotoy ya, enggak benar ya, enggak benar ini keliru, karena 3 hari setelah itu semuanya mati, enggak ada yang berketurunan. Ya. Ya. Kita lanjutkan tentang kesikohan Yahudi terhadap akal. Yahudi itu kalau terhadap akal, akal mereka itu sikoh sekali, yakin sekali, mantap sekali. Jadi kalau sudah punya pendirian, pendapat, sikoh sekali. Mengalahkan dalil, mengalahkan qaulullah wa qaulur rasul, mengalahkan wahyu. Jadi kalau ada wahyu datang, pikir-pikir mereka. Tapi kalau pendapat, sikoh. Lebih sikoh terhadap pendapat, akal, logika, nurani, daripada terhadap dalil. Oleh karena itu, ketika Nabi Musa memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi betina, langsung ditolak. Bukan langsung sami'na wa ata'na. Langsung ditolak. Walaupun akhirnya mereka laksanakan, tapi awalnya itu menolak dulu. Dan akibatnya apa antum tahu, ya kan? Kesulitan yang luar biasa. Termasuk ketika mereka disuruh masuk ke Palestina, Syam, untuk memerangi bangsa Jabarin, dan beliau mengatakan Allah akan berikan kemenangan. Langsung ditolak oleh ra'yunya. Menang bagaimana? Mereka banyak, kita sedikit. Mereka kuat, kita lemah. Kita baru saja lepas dari perbudakan Fir'aun. Lihat, ra'yunya dipakai. Ra'yunya dipakai mengalahkan dalil. Ini sangat beda dengan para sahabat. Sahabat itu akal cerdas kayak apa, ketika berhadapan dengan wahyu, langsung ditundukkan akalnya. Sami'na wa ato'na terhadap wahyu. Ini ciri khas para sahabat. Maka para sahabat diangkat tinggi-tinggi derajatnya oleh Allah. Sebagaimana para nabi, para rasul. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akal beliau mungkin sama, insya Allah sama dengan akal kita, yang namanya orang tua, enggak mau tentu menyakiti anak. Ini bukan menyakiti lagi, padahal anaknya enggak salah apa-apa. Disembelih Nabi Ismail enggak salah apa-apa. Disuruh sembelih oleh Allah. Nabi Ibrahim menundukkan akalnya, membuang akalnya, membodohkan diri sebodoh-bodohnya di hadapan Allah, karena Allah Maha benar, enggak mungkin salah. Maka siap untuk menyembelih. Nabi Ismail siap disembelih. Hajar siap menyaksikan suaminya menyembelih anaknya kayak apa rasanya. Itulah para nabi, para rasul, para sahabat. Jadi akal itu ditundukkan terhadap dalil. Yahudi sebaliknya. Dalil dibahas. Dalil dicaci maki. Ya. Sampai tega mereka mengatakan
idhab anta wa rabbuk faqatila innaha huna qa'idun. Udah pergi saja engkau Musa sama Tuhanmu. Udah jihad sana, kita sana. Kami mau duduk-duduk di sini saja. Ini ucapan Yahudi. Karena sikoh dengan logikanya, akalnya. Lihat dari ini kaum muslimin. Disodori ayat, disodori dalil bahwa Allah setiap sepertiga malam turun ke langit dunia. Bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Bahwa Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Bahwa kelak Allah akan menampakkan betisnya dan seterusnya, dan ini semuanya dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Dengan entengnya, kalau Allah punya tangan sama dengan kita dong. Kalau Allah punya wajah sama dengan kita. Masa Allah naik turun. Bentar turun ke langit dunia, nanti naik lagi ke arsy. Diledek itu dalil. Kelakuan siapa? Yahudi, diikuti oleh kaum muslimin. Maka lihat Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik. Mereka sami'na wa ata'na terhadap dalil, mengikuti para sahabat. Allah bersemayam di atas arsy, sudah. Enggak usah dipikir, enggak usah dibahas. Imani apa adanya, tirukan firman Allah ini bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Allah menghadapkan wajahnya kepada orang yang sedang sholat. Diimani apa adanya oleh Rasul dan para sahabat. Sampai Nabi mengatakan, oleh karena itu ketika engkau sedang sholat dan terpaksa mau buang ludah, jangan meludah ke depan karena seolah meludahi wajah Allah. Berarti kan Nabi sikoh betul. Nabi enggak pakai mikir, itu wajahnya segede apa ya? Kan wajah kita kan segini-gini doang. Ya, kalau wajah Allah kan tentu besar. Lah kalau yang sholat 500 ribu orang bareng-bareng, madhab sono, madhab sini, gimana menghadapnya? Nabi enggak pakai mikir seperti itu. Karena Allah pasti benar. Allah mengatakan, aku hadapkan wajahku kepada siapapun yang sedang sholat. Ya. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhum. Kalian menghadap kemanapun ketika sholat, mau ke Masjidil Aqsa, mau ke Masjidil Haram, Allah, disitulah wajah Allah. Artinya kita menghadap ke utara, selatan, barat, barat laut, timur, semuanya ada Allah di hadapan wajah kita. Ada wajah Allah di hadapan wajah kita. Udah, imani apa adanya. Itulah para nabi, para rasul, para sahabat. Beda dengan Yahudi. Akalnya dipakai untuk menolak dalil. Kalau akal dipakai untuk memahami dalil, tentu itu benar, benar sekali. Ini akal dipakai untuk menolak dalil. Dan jelas ini salah, salah besar. Ya. Maka pelajaran bagi kita, kalau sudah ada dalil, jangan pakai akal. Idza waradal athar batalan nadhar. Kalau sudah ada dalil, maka akal siapapun batal. Ya. Ada akal bagus sekali, ro'yu bagus sekali tentang wajibnya cadar. Ya. Salah satunya ro'yunya, akalnya Syekh Utsaimin, bagus sekali. Beliau mengatakan bahwa telapak kaki wanita aurat bukan? Nah, jelas aurat. Itu harus aurat, tentu harus ditutup. Ya. Padahal yang lebih memfitnah, menggoda laki-laki itu wajah cantik seorang wanita apa telapak kakinya? Ah, tentu wajah cantiknya kan. Nah, telapak kakinya saja harus ditutup. Apalagi wajahnya. Ro'yu yang bagus. Bagus sekali. Ya. Tapi ini ro'yu bukan dalil. Nah, sementara Imran bin Husain meriwayatkan satu hadis. Imran bin Husain bersama Nabi dan para sahabat, tiba-tiba datang Fatimah. Datang Fatimah. Imran bin Husain mengatakan Fatimah datang waktu itu dengan wajah pucat. Dengan wajah pucat. Kemudian Nabi meletakkan tangannya di dada Fatimah. Seketika Fatimah memerah wajahnya, tidak pucat lagi. Kira-kira Fatimah pakai cadar apa tidak?
Tentu tidak. Kalau pakai cadar enggak mungkin bisa ketahuan pucat enggak pucat. Kan kelihatan matanya saja. Ini ro'yu apa dalil? Dalil apa ro'yu? Jelas dalil di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa iya Nabi membiarkan putrinya membuka aurat di hadapan laki-laki ajnabi? Tidak mungkin. Ya, maka ro'yu sebagus Syekh Utsaimin tadi batal, harus dibatalkan karena bertentangan dengan dalil. Idza waradal athar batalan nadhar. Jangan kita sama dengan orang Yahudi. Jadi ro'yu itu, akal itu mengalahkan dalil. Lihat orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, mereka menjadi sesat karena mereka lebih sikoh dengan akalnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Kan jelas sekali Al-Quran dan Sunnah. Di mana Allah ketika sepertiga malam itu? Dengan apa Allah menciptakan Adam? Dengan apa Allah akan menggulung langit? Jelas di sini. Tapi karena mereka lebih sikoh dengan akalnya, lalu ditakwil-takwil. Oh, maksud tangan di sini anu. Oh, maksud bersemayam ini anu. Oh, maksud turun itu yang turun rahmatnya dan seterusnya. Allahu a'lam. Ya, mungkin itu dulu. Ada pertanyaan? Tanya Ustaz. Silakan. Ustaz, kalau rumah udah selesai KPR-nya itu, Ustaz. Itu gimana hukum rumah harta tersebut? Halal apa? Itu udah lunas, Ustaz. Udah berapa tahun, kita gitu. Apa kita harus jual kira-kira Cina kontrak? Apa udah biarin aja, dan udah lunas, gitu. Lanjir lah, gitu. Yang haram akadnya. Yang dosa adalah menyetujui akad itu, menandatangani akad itu yang berdosa. Adapun setelah itu kita makan riba, apa dimakan? Dimakan kan? Dia yang dosa makan riba, kita justru yang dimakan. Kan mestinya kan 100 juta harga rumah itu misalnya. Kan menjadi 110, yang ribanya kan 10 juta itu. Maka bagi yang belum tanda tangan, yang belum ngambil, jangan, karena berdosa. Tapi kalau sudah, ya sudah. Eh? Kan rumah itu bukan hasil curian, bukan hasil menipu, bukan hasil merampok. Jadi kita tinggal di rumah itu halal. Ya. Sekali lagi, yang berdosa adalah awalnya itu sudah lewat. Ya. Sama dengan seorang wanita yang berzina. Seorang wanita yang berzina, lalu dia hamil. Lalu dia menikah dengan laki-laki yang menzinai itu. Nikahnya hak apa batil? Nikahnya hak apa batil? Nikahnya hak, yang batil itu zinanya. Nikahnya tidak salah, yang salah zinanya. Zinanya sudah lewat. Adapun nikahnya sah. Bahwa anak hasil zinanya itu bukan anak sah, istilahnya anak zina, betul. Betul sekali. Tapi bahwa nikahnya sah, ya sah. Kecuali dinikahkan dengan laki-laki yang tidak menghamili dia, itu tidak sah. Ya. Kalau pre-order itu hilah apa bukan? Saya tidak tahu pre-order itu seperti apa. Kalau masuk dalam menjual sesuatu yang belum dimiliki, ya. Oleh karena itu, beli dulu. Insya Allah namanya pedagang kan harus bermodal kan, beli dulu. Nah, sudah kita beli, baru kita tawar-tawarkan ke yang lain. Walaupun barang itu belum datang, yang penting kan sudah punya kita. Kita sudah beli kan, kita sudah transfer misalnya, dan transfer kan nggak harus 100%. Bisa 50%, bisa 30%, bisa 20%, bahkan 0%. Ya. Antum punya handphone, dijual ke saya bilang, saya beli ya 1 juta, iya, tapi duitnya enggak sekarang, sebulan lagi, ya enggak apa-apa. Detik itu handphone itu sudah hak mutlak saya apa belum? Sudah, karena sudah akad tadi, sudah. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan lunas dulu baru hak mutlak, keliru. Baru 50%, baru 30%, baru 20%, bahkan 0% tadi
sudah hak mutlak pembeli. Syaratnya sudah ijab kabul tadi, akad. Nah silakan seperti itu. Kalau tidak mau kena dalil, la tabi' ma laysa 'inda. Jangan kalian menjual sesuatu yang belum kalian miliki. Ya. Dan tentu harus berani menanggung risiko. Bayar hutang tadi, ya, kita tawar-tawarkan, enggak ada yang mau, tetap kita harus bayar, orang sudah akad. Paham ya? Nah, kalau pre-order itu seperti itu, iya. Ya. Atau begini, kalau memang tidak punya modal, tidak bisa beli dulu, ngutang juga enggak berani, ya sudah, menjualkan, berarti jasa kan? Bapak kan punya barang banyak nih, saya bantu jualin, boleh enggak? Dari satu barang ini, saya dapat berapa? Ya, 20 ribu misalnya, 25 ribu misalnya. Ah, boleh, tawar-menawar di situ. Ya, jangan 25 dong, 15. Ah, boleh. Ya, jadi upah. Ini lebih aman, insya Allah. Ya, jadi harganya berapa untuk pembeli? Ya, kita taat kepada yang punya barang. Jangan dinaikin, jangan dituruni. Kecuali seizin yang punya barang. Kalau ingin halal dan kalau tidak mau risiko. Ya. Karena kita harus amanah. Ingat peristiwa Urwah. Yang disuruh oleh Nabi membeli seekor kambing. Urwah itu amanah, enggak boleh cari lebihan. Padahal syarat dari Nabi sudah terpenuhi oleh Urwah. Satu kambing itu sudah dapat. Tapi tidak. Karena amanah diserahkan semua. Uang satu dinar itu dengan kambing satu ekor, dua-duanya diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak sedang berbisnis dengan Urwah. Urwah sedang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga tidak mengatakan itu hak kamu. Itu kan prestasi kamu, keahlian kamu. Tadinya kan satu dinar dapat seekor kambing. Memang Nabi ngasih uang satu dinar supaya dibelikan seekor kambing. Kira-kira harganya segitu. Ya. Tapi karena Urwah ini pintar nawar, satu dinar mestinya dapat seekor kambing. Ini dapat dua. Dapat dua karena pintar nawar. Pintar dagang ya. Nah, karena Nabi butuhnya cuma satu, maka yang seekor lagi oleh Urwah dijual. Laku berapa? Laku satu dinar. Berarti satu dinar balik lagi, dapat seekor kambing. Dua-duanya diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita barangkali, alhamdulillah ya Rasul ini. Enggak cerita-cerita ya. Urwah cerita. Karena Urwah amanah. Ya. Yeah. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa orang yang sedang disuruh itu amanah. Apalagi kita digaji. Urwah tidak digaji loh. Urwah sedang diberi amanah oleh Nabi, bukan pekerjanya Nabi, apalagi pekerja. Kita di situ sebagai manajer misalnya, sebagai GM misalnya, harus amanah terhadap perusahaan ini, enggak boleh cari lebihan. Ya. Yeah. Oh ini jauh sekali prakteknya sekarang ya. Allahu. Kalau dia sebagai karyawan di situ tidak tanda tangan, maka transaksi riba itu tidak terjadi. Misalnya, saya nggak mau tanda tangan, berarti transaksi riba itu tidak terjadi. Kalau tidak terjadi, berarti dia
terkena. Berarti dia ta'awun. Dengan sebab tanda tangan dia, terjadilah transaksi riba. Ya. Kecuali tidak. Dia apa istilahnya ya? Ya, pelengkap penderita saja. Artinya dia tanda tangan atau tidak, enggak masalah. Ya tentu. Dia tidak sebagai penentu. Ya. Intinya bahwa kita tidak boleh ikut menolong sekecil apapun untuk transaksi riba, khomer, judi, zina, segala bentuk kemaksiatan. Kok kita membantu dalam bentuk tanda tangan itu? Dosa. Kalau kita tahu ya, kecuali kita tidak tahu, kita dibohongi oleh anak buah kita misalnya. Allahu. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.